Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di antara nikmatnya yang agung adalah nikmat thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Ini nikmat yang agung sekaligus ibadah yang agung. Karena di antara kenikmatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun dirasakan oleh mungkin mayoritas kaum muslimin adalah menuntut ilmu syar'i. Maka ketika kita masih diberikan nikmat yang agung ini, dan ini merupakan min a'dhamil qurbat ilallah, termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu sebuah ibadah yang agung, maka kita wajib bersyukur. Kita diberikan taufik oleh Allah masih bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk menuntut ilmu bersama-sama. Salat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya yang setia mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pembahasan sore kali ini insyaallah sedikit membahas tentang kisah Musa dan Harun bersama Fir'aun. Dan ini sudah sangat populer, sudah sangat masyhur, dibahas oleh para ulama di kitab-kitab tafsir ataupun pula dibahas di dalam ceramah-ceramah ya. Maka semoga aja kita bisa mengambil ibroh pelajaran dari kisah yang pada sore hari ini kita akan mengambil sedikit saja insyaallah taala ya. Yaitu dalam surat Toha ya, kita mengambil dari ayat 56 sampai 76 ya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Falanatiyannaka bisihrim mislihi faj'al bainana wa bainaka mau'ida la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Qala mau'idukum yawmuz zinati wa ay yuhsharun nasu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Tayyib. Dibahas di dalam kitab ini yaitu At-Tafsir Al-Muyassar karya sekelompok ulama tafsir ya. Dalam ayat walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba, dan sungguh kami, kata Allah, telah memperlihatkan kepada Fir'aun tentang ayat-ayat kami, tentang ayat-ayat kami semuanya, fakadzdzaba, maka Fir'aun mendustakan ayat-ayat ini. Wa aba, dan enggan untuk beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombongan. Ketika orang ditunjukkan ayat-ayat Allah namun tidak mau beriman kepada Allah, ini menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kesombongan. Faqad daba wa aba. Ya. Disebutkan di dalam tafsir ini, walaqad araina fir'aun adillatana wa hujajana jami'aha, yaitu sungguh kami
telah perlihatkan kepada Fir'aun dalil-dalil kami, hujjah-hujjah kami, semuanya. Karena memang agama Islam ini adalah agama dalil, agama hujjah, agama nas. Ya. Jadi tidak perlu kita tidak pede gitu kalau dikatakan kenapa kamu dikit-dikit mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya kita katakan karena agama kita adalah agama dalil. Ya, bukan agama sekedar ikut-ikutan nenek moyang. Ya. Karena ini adalah akan dipertanggungjawabkan. Maka lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hujjah, dalil semuanya kepada Fir'aun. Adalla ala uluhiyatina wa qudratina wa sidqi risalati Musa. Yang itu semuanya hujjah-hujjah dan dalil itu menunjukkan apa? Menunjukkan uluhiyah. Ya, uluhiyah kami, uluhiyah siapa? Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah untuk diibadahi. Jadi menciptakan alam semesta, yang mengatur penerbitan matahari dari arah timur, kemudian tenggelam di barat, kemudian setelah itu muncul sore hari, malam hari, kemudian muncul bulan, bintang-bintang, dengan begitu teratur, tanpa ada bertabrakan, misalkan matahari muncul, bulan juga muncul tabrakan, kemudian mereka saling berhujjah, tidak. Tapi begitu teratur, sehingga kita merasakan nyaman di dunia ini. Nah, dan itulah satu-satunya yang berhak disembah. Ya. Namun terkadang ada orang-orang yang seperti Fir'aun ini, sudah ditunjukkan dalil bukti, ya, sudah ditunjukkan bukti kekuasaan Allah melalui Rasulnya Musa, namun kemudian apa? Tetap tidak mau beriman, tidak mau beriman. Ya, dikisahkan bahwa Musa apa namanya menunjukkan tongkat yang berubah menjadi ular besar, Fir'aun ketakutan. Ya. Kemudian akhirnya berubah lagi tongkat itu menjadi ular itu menjadi tongkat. Kemudian juga Musa memasukkan tangannya ke sakunya. Kemudian waktu itu dikeluarkan tangannya bercahaya. Dan bukti-bukti yang lainnya, namun Fir'aun tetap tidak beriman. Tidak beriman. Nah. Jadi hujjah dan bukti-bukti tersebut menunjukkan betapa Allah berhak untuk diibadahi, disembah, dan menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Fakat dababiha, maka kemudian Fir'aun tidak mau beriman, malah apa? Malah mendustakannya. Wamtana'a an qabulil haq, dan enggan untuk menerima kebenaran. Enggan untuk menerima kebenaran. Inilah yang dikatakan sebagai kesombongan. Batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Ketika ada orang setelah kita berikan hujjah, berikan dalil, dia malah menolaknya, malah meremehkan kita yang menyampaikan, gara-gara kita bercelana cingkrang misalkan, atau gara-gara kita berjenggotan, wanita kita pakai cadar, gara-gara kita tidak mayoritas di negara ini misalkan, kemudian segala apa yang kita keluarkan dari dalil-dalil kemudian kita justru malah ditolak, malah dimusuhi, maka itulah kesombongan. Maka kita tidak perlu takut, tidak perlu merasa minder, ya. Karena sesungguhnya selama kita berpegang teguh dengan dalil, maka inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun berkata, hal jitana ya Musa, apakah engkau datang kepada kami wahai Musa untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihir yang engkau miliki ini? Karena tadi Musa telah menunjukkan mukjizatnya. Ya. Namun Fir'aun masih tetap tidak percaya, tidak beriman, dan menganggap itu adalah sebuah sihir yang dibuat-buat oleh Musa, bukan mukjizat dari Rob yang menciptakan Musa. Ya. Dan kita tahu bahwa setiap Rasul itu diutus dengan mukjizat yang sesuai dengan yang dimiliki oleh kaum,
oleh kaum pada waktu itu. Di zaman Nabi Musa, sihir dan tukang sihir adalah sebuah profesi yang sangat disegani, dihormati. Maka kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Musa yang hidup pada waktu itu dengan mukjizat, diantaranya tongkat bisa berubah menjadi ular besar, ya, yang mengalahkan sihir mereka. Di zaman Nabi Isa, pada waktu itu ilmu kedokteran cukup canggih, ya. Tabib-tabib pada saat itu banyak, hebat mereka, punya ramuan yang luar biasa. Kemudian muncul Nabi Isa dengan sebuah mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati, sehingga kemudian melemahkan hujah mereka. Tidak ada yang bisa menandingi mukjizat Nabi Isa. Mereka terkalahkan dengan itu. Ya. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum pada waktu itu mereka adalah para fusaha, orang-orang yang fasih berbahasa Arab, suka bertukar-tukar syair, para ahli syair. Muncul Al-Qur'an. Mereka ditantang untuk mendatangkan satu surat saja seperti Al-Qur'an, tidak bisa. Padahal mereka adalah asli orang Arab. Sangat fasih lisannya. Tidak salah di dalam berucap dengan bahasa Arab. Ya. Mereka bingung, takjub, kangen, walaupun mereka gengsi ketika mendengarkan Al-Qur'an. Kok ada ungkapan-ungkapan yang indah luar biasa seperti ini? Ini bukan ungkapan yang biasa, Al-Qur'an. Ya. Jadi mukjizat Al-Qur'an ini untuk melemahkan kehebatan kaum pada waktu itu. Ya. Nah, di zaman Nabi Musa, profesi yang dihormati, disegani adalah profesi tukang sihir dengan kesihirannya, dengan sihirnya tadi. Nah, maka kemudian Musa diberikan mukjizat, di antaranya apa? Tongkat bisa berubah menjadi ular yang besar. Maka di sini Firaun mengatakan, "Apakah engkau wahai Musa datang kepada kami untuk mengusir kami dari kampung kami dengan sihirmu wahai Musa?" Firaun menganggap itu adalah sihir. Ya, sihirnya Musa, bukan sebuah kekuatan yang datang dari Robnya Musa, dari Tuhannya Musa. Falanatiyannaka bisihrim mislihi, kata Fir'aun, ya, sungguh kami akan, ya, mendatangkan sihir seperti yang kau miliki, seperti yang Musa miliki. Faj'al bainana wa bainaka maw'ida la nukhlifuh nahnu wala anta makanan suwa. Tayyib, putuskan, ya, sebuah waktu di mana antara kami dan engkau wahai Musa, ya, pada waktu dan tempat tersebut, ya, kita sama-sama datang, sebuah tempat yang seimbang jaraknya antara dari daerahmu dengan daerahku, kata Fir'aun. Tempat yang terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat banyak. Ya. Dan tempat itu adalah di situ akan beradu sihir. Karena Fir'aun menganggap mukjizat yang dimiliki oleh Musa alaihissalam adalah sihir. Maka kemudian Musa mengatakan, qala mau'idukum yaumuz zinati wa ay yuhsyarun nasu duha. Ya. Pada ayat seterusnya, ayat 59. Ya, setelah Fir'aun menantang Musa, ya, untuk beradu sihir, padahal Musa tidak punya sihir. Ya. Ketika Fir'aun mengatakan, sungguh kami akan mendatangkan sihir seperti sihirmu wahai Musa, maka tentukan waktu dan hari, ya, di mana antara kami dan dirimu tidak menyelisihi waktu tersebut. Artinya bisa sama-sama datang. Tempat yang seimbang jaraknya, ya, tidak jauh satu pihak, sama-sama di tengah-tengah. Ya. Tayyib. Maka kemudian Musa menyanggupinya. Qala mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyarun nasu duha. Ya. Musa mengatakan kepada Fir'aun, ya, mu'idukum lil istima' yaumul 'id. Jadi waktu kita untuk bertemu, untuk mengadu kekuatan pada hari 'id. Hari 'idnya Bani Israel. Hina yatazayyan an-nas, ketika manusia berhias. Hari raya disunahkan kita untuk berhias. Memang dari dulu seperti itu. Jadi hari 'id itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Dan disunahkan untuk berhias, memakai pakaian yang
terbaik, tidak harus baru, tapi terbaik, rapi, berbau wangi dan seterusnya. Kecuali bagi wanita, ya, kalau keluar rumahnya maka tidak memakai parfum. Tayyib. Hina yatazayyan an-nas wa yastami'una min kulli fajjin wa nahiyah waqta ad-duha. Ya, ketika manusia bisa berkumpul pada waktu duha, mereka memakai pakaian baru atau pakaian yang paling baik, ya, untuk menyaksikan kekuatan, ya, adu kekuatan antara sihirnya Fir'aun dan para tukang sihirnya, dan juga mukjizatnya siapa? Musa alaihissalam. Ya. Disebutkan bahwa Fir'aun kemudian menyuruh bala tentaranya untuk ke pelosok daerah mencari tukang sihir yang terbaik untuk menghadapi Musa. Karena Fir'aun tahu Musa telah memperlihatkan tongkat menjadi ular yang besar di istananya Fir'aun. Maka menyuruh para tentaranya untuk mencari para tukang sihir, dikumpulkan. Dicari mana yang terbaik, kemudian mereka lah nantinya akan diadu, ditunjuk. Tentu dengan imbalan yang besar. Tentu dengan jabatan, iming-iming jabatan yang tinggi. Yeah. Karena para tukang sihir tidak mau untuk mengadu sihirnya kecuali di situ ada imbalan duniawi, uang, jabatan, dan itu dijanjikan oleh Fir'aun. Maka didatangkanlah tukang sihir terbaik yang ada pada waktu itu. Jadi sudah tidak ada lagi, gampangnya tidak ada lagi tukang sihir yang paling hebat kecuali mereka-mereka yang ada pada waktu itu. Dan itulah tukang sihir yang nanti akan dibayar oleh Fir'aun dengan hartanya, dengan jabatannya, jika mereka adalah menang. Dan Fir'aun sangat yakin akan menang. Ya. Ingat tadi dikatakan apa? Bahwa profesi tukang sihir pada saat itu adalah profesi yang sangat populer, terkenal, mempunyai nilai gengsi yang tinggi. Ya. Jadi tukang sihir waktu itu sangat digemari. Baik. Namun tetap di antara tukang sihir ada yang paling jago, ya kan? Yang paling tinggi, yang paling hebat. Ya. Baik. Kemudian fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu tsumma ata. Kemudian Fir'aun ya berlalu pergi, kemudian mengumpulkan segala kekuatannya, ya, makarnya, tipu dayanya, kemudian untuk nanti datang kembali. Kemudian qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adabi wa qad khaba man iftara. Nah, di sini terjadi dialog. Setelah Fir'aun pergi, kemudian datang lagi pada hari yang ditentukan, setelah tukang sihir dikumpulkan, ya, datang pada hari perkumpulan tersebut, yaitu pada hari Id Bani Israel. Musa berkata kepada para tukang sihir di hadapannya, ya, kepada para tukang sihirnya Fir'aun, memberikan peringatan, menakut-nakuti mereka, ya. Syukur-syukur sebelum adu kekuatan mereka menjadi hamba yang diberi hidayah oleh Allah, sehingga Musa dakwai dulu, ya, Musa mendakwahkan dulu sebelum beradu kekuatan sihir antara tukang sihir dan mukjizat Musa. Apa yang dikatakan Musa disebutkan di sini, ihdaru la tahtaliku ala Allahil kadim. Ya. Perhatikan, hati-hatilah, jangan membuat-buat dusta atas nama Allah. Fayastasilukum bi'adabin min indihi wa yubdik wa yubidukum. Ya. Karena jika engkau atau kalian melaksanakan demikian, maka Allah akan memberikan azab kepada kalian dari sisinya dan akan menghancurkan kalian. Wa qad khasira man ikhtalaqa 'ala Allahi kadhiba. Sungguh telah merugi orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Banyak sekarang tukang-tukang sihir berdusta atas nama Allah, mengambil ayat-ayat Al-Quran ditulis di secarik kertas, kemudian dijadikan sebagai jimat. Yang masih jomblo nih mas, ya, maharnya 500 ribu, kertas sesobek lusuh pula, kemudian ditulis-tulis ayat mahar 500 ribu.
berdusta atas nama Allah, mengambil harta sesama kaum muslimin tanpa hak, dosanya double. Ya, banyak di tempat-tempat ziarah Wali Songo. Ya. Ada yang usahanya pengen lancar, kemudian dijual di situ wifik raja, tulisannya ayat Al-Qur'an, betul tulisannya ayat Al-Qur'an. Tetapi digunakan bukan semestinya. Untuk apa? Untuk jimat. Ini berdusta atas nama Allah. Tayib. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 62. Fatanaza'u amrohum bainahum wa asarrun najwa. Ya. Akhirnya mereka, Musa dan para tukang sihir itu saling tanaza'u, saling berdebat, saling diskusi, tetapi dengan di antara mereka saja. Ya. Mereka merahasiakan apa yang terjadi, dialog di antara mereka. Ya. Fir'aun melihat tapi tidak mendengar dengan baik. Jadi Musa memberikan dakwanya dulu. Qalu, kemudian para tukang sihir mengatakan kepada Fir'aun, qalu in hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Para tukang sihir berkata kepada Fir'aun, ya, bahwasanya dua tukang sihir ini, siapa? Musa alaihissalam sama Harun alaihissalam. Tetap mereka mengatakannya tukang sihir. Baik Fir'aun ataupun para tukang sihirnya Fir'aun menganggap bahwa Musa sama Harun adalah dua tukang sihir. Ya, tidak mengatakan dua nabi ini misalkan, tidak. Ya. Tayib. In hadani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum. Wahai Fir'aun, dua tukang sihir ini, ya, Musa sama Harun, mereka berdua ingin mengusirmu dari tanahmu, dari negerimu dengan sihir yang mereka miliki. Wa yadhhaba bi tariqatikumul musla, dan ingin melenyapkan tata cara sihirmu yang sangat tinggi. Jadi Fir'aun juga punya metode sihir. Ya. Dan dia juga mempunyai para tukang sihir. Sekali lagi, sihir pada waktu itu sebuah profesi yang sangat populer. Ya. Fa ajmi'u kaidakum tsumma tu saffa wa qad aflaha al-yawma man ista'la. Ya. Pada ayat 64. Ya. Di sini kemudian disebutkan dari ayat 62 sampai 64. Fatajadaba as-sahara amrahum bainahum wa taha dasu sirra. Ya, setelah mereka diskusi kemudian menyembunyikan diskusinya, ya. Mereka mengatakan sesungguhnya Musa dan Harun ini dua tukang sihir yang ingin mengusir engkau wahai Fir'aun dari negerimu ini dengan kedua sihir yang ada pada mereka, dan ingin melenyapkan, ya, sihir yang agung yang ada pada dirimu wahai Fir'aun. Fa'ahkimu kaidakum wa'azamu alaihi min ghairi ikhtilaf bainakum. Kemudian apa? Fir'aun menyuruh mereka untuk segera bersiap-siap mengalahkan Musa, ya, dan Harun. Menyuruh mereka untuk bersatu, bersof, wahid dalam menghadapi Musa, supaya mereka tidak saling diskusi lagi, saling jidal lagi, saling debat lagi. Udah, sama-sama menghadapi siapa? Musa. Kemudian mereka disuruh untuk apa? Untuk melemparkan apa yang ada di tangan mereka secara serempak, ya, tali-tali yang mereka pegang disuruh untuk melemparkan ke Musa secara serempak, supaya mata terbelalak, supaya mereka menang atas sihirnya Musa dan sihir saudaranya Harun. Sekali lagi mereka menganggap mukjizat Musa adalah sihir, karena mereka taunya itu. Nah, mereka taunya itu. Jadi mukjizat yang dibawa oleh Musa alaihissalam tetap dianggap apa? Sihir. Mereka tidak mengimani bahwa itu adalah mukjizat datangnya dari Allah, dari Rabbnya Musa. Mereka tidak percaya, ya, tidak mengimani itu. Waqad dhafara bi hajatihi al-yawma man 'ala sahibihi faghalabahu wa qaharahu. Dan sungguh akan menang, ya, pada hari ini itu orang yang akan bisa mengalahkan lawannya, ya, dan akan apa? Akan memaksa dia untuk menyerah, dan kemudian akan diberikan apa? Diberikan imbalan,
yang semestinya. Iming-imingnya ada. Ya. Dan dari dulu namanya tukang sihir itu tidak akan lepas dari iming-iming, dari imbalan. Ya. Bohong jika ada tukang sihir itu sukarela gitu. Sukarela gitu kan. Saya mah sukarela pengen membantu Bapak supaya dagangan Bapak laris manis. Ada iklan, apa itu? Dalam sekejap bisa mendatangkan kekayaan yang luar biasa, mahar 500.000. Mestinya kalau dia bisa mendatangkan kekayaan yang luar biasa, dirinya dikayakan dulu, nggak perlu pakai mahar lagi. Yeah. Jadi memang mesti, yeah. Tukang sihir tidak akan memberikan secara cuma-cuma gratis. Begitupun setan, setan yang membantu tukang sihir dia tidak akan memberi cuma-cuma kepada tukang sihir. Mesti ada imbalannya, yaitu akidah, keimanan. Digadaikan keimanannya. Semakin kufur, semakin nampak hebat. Nah, itu adalah tipu daya setan. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 65, qalu ya Musa imma antulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ya, para tukang sihirnya Firaun mengatakan, wahai Musa, ya, sekarang apakah engkau melempar dulu, memulai, atau kami dulu yang melempar untuk memulai apa? Adu kekuatan. Ya. Jadi dikatakan di dalam tafsir ini, qala sahara ya Musa imma antulqiya asaka awalan. Ya, para tukang sihir mengatakan, wahai Musa, apakah engkau akan melemparkan tongkatmu terlebih dahulu? Wa imma an nabda'a nahnu fanulki ma ma'ana. Atau kalau engkau mau, kami yang akan melempar apa yang kami miliki dari tangan kami. Ya. Kemudian disebutkan di sini, qala bal alqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ya. Musa mengatakan, ya, silakan kalian dulu yang melempar. Maka kemudian mereka melempar tali-tali yang ada di tangan mereka. Kemudian diperlihatkan kepada Musa itu seakan-akan ular yang bergerak. Jadi pandangan mata Musa ini ditipu. Ya, ini tukang sihir itu menipu pandangan mata kita, pandangan mata manusia yang percaya kepadanya. Ya, sehingga tertipu. Padahal itu adalah tali, cuman terlihat di pandangan mata orang awam itu adalah ular. Bahkan Musa saat itu juga sedikit ketakutan. Ya. Musa yang nabi saja. Ya. Karena kita tahu tukang sihir yang menghadapi Musa adalah tukang sihir terbaik yang ada pada negeri tersebut. Jadi tali-tali itu yang banyak dilemparkan, kemudian bergerak cepat menuju Musa. Ketakutan Musa. Ya. Namun kemudian Allah tidak diam. Maka di sini disebutkan ketika Musa mengatakan, lemparkanlah kalian. Ya. Kalian melempar duluan apa yang ada di tangan kalian. Ya. Maka ketika mereka melemparkan tali-tali mereka, maka kemudian pandangan mata Musa ini, ya, tersihir, ya, dengan kekuatan sihir mereka. Seakan-akan Musa melihat ular-ular yang banyak bergerak mendekati Musa. Fasya'ara Musa fi nafsihi bil khauf. Perhatikan di sini, takut, ya. Jadi Musa merasakan ketakutan. Padahal dia adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'ujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka kemudian menghinggapi diri Musa rasa takut. Jadi kalau Musa saja alaihissalam yang nabi, ketika beradu kekuatan dengan para tukang sihirnya Fir'aun itu merasa takut, apalagi manusia biasa. Kemudian pada ayat 68, wa alqi ma fi yaminik. Ayat 68, kulna la takhaf innaka antal a'la. Ya, begitu Musa merasa ketakutan, Allah tidak diam. Langsung membisikkan wahyu kepadanya, kulna la takhaf. Kami katakan, wahai Musa, jangan takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau nanti yang akan unggul, engkau yang akan menang. Engkau saya takut.
Wa alqi ma fi yaminika. Ya, lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu. Ya. Talqaf ma sana'u. Maka tongkat itu akan berubah menjadi ular yang besar yang akan melahap memangsa ular-ular kecil yang banyak itu. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata. Ya. Jadi yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa, akan berubah menjadi ular, kemudian apa? Akan memakan, memangsa ular-ular kecil itu yang mereka adalah buatan daripada tukang sihir. Dan tukang sihir itu sekali-kali tidak akan pernah beruntung dari manapun mereka datang. Baik. Disebutkan di dalam tafsirnya, qala Allahu li Musa hina idzin la takhaf min syai'. Ya Allah berfirman kepada Musa pada saat itu, jangan takut wahai Musa, ya, sedikit pun jangan takut. Fa innaka antal a'la 'ala ha'ula'i sahara. Sesungguhnya engkau lah yang nanti akan menang atas mereka para tukang sihir. Wa 'ala fir'aun wa junudihi, dan juga akan menang di atas Fir'aun dan bala tentaranya. Wa sataglibuhum, ya, dan engkau wahai Musa akan mengalahkan mereka semuanya. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Musa tenang setelah mendapatkan janji itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut lagi. Faulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi haruna wa Musa. Ya. Jadi setelah itu kemudian setelah disuruh oleh Allah, maka kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Wa alqi asaka allati fi yaminik tabtali hibalahum wa isiyahum. Ya, lemparkan wahai Musa tongkat yang ada di tangan kananmu, niscaya dia akan menjadi ular yang akan memakan tali-tali mereka. Tali-tali yang dilihat seakan-akan itu ular kecil itu akan dimangsa oleh tongkatmu yang besar itu, yang berubah menjadi ular besar. Fama amiluhu amamaka ma huwa illa makrun sahir wa tahyil sihir wa la yadfar as-sahir bi sihrihi aina kana. Dan apa-apa yang nampak di depanmu wahai Musa itu tidak lain dan tidak bukan hanya tipu daya dari para tukang sihir. Dan tukang sihir itu sekali-kali tidak akan pernah beruntung daripada dari manapun mereka datang. Makanya profesi tukang sihir adalah profesi yang tidak menguntungkan sama sekali dunia dan di akhirat. Dunia dan di akhirat. Kepada para tukang sihir, ya, hendaknya bertobat selagi masih ada kesempatan. Kenapa? Karena orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun, peramal, paranormal dengan berbagai macam tampilannya, entah pakainya serba hitam atau putih pakai udeng-udeng, atau sekarang berdasi dengan ketik rekspasi dan seterusnya. Orang yang mendatangi tukang sihir, orang yang mendatangi dukun, maka bahayanya besar sekali. Sebagaimana hadis yang sama-sama sudah kita hafal, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa hu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang tenung atau dukun, ya, tukang ramal, kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia sungguh telah kafir, telah kufur terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia membenarkan tukang sihir itu, dan membenarkan bahwa tukang sihir itu memiliki ilmu gaib. Dan ini kufur. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah saja. Ini berarti mendustakan Al-Qur'an. Berbahaya. Itu jika orang yang datang ke tukang sihir kemudian membenarkan ucapan tukang sihir, maka dianggap kafir dalam agama Islam terhadap apa? Terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Namun barang siapa yang sekedar datang saja tanpa membenarkan, ya, maka ini adalah sholatnya tidak diterima selama 40 hari sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Man ata arrafan fasa'alahu faqad lam yuqbal minhu lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang mendatangi
dukun, ya, tukang ramal yang meramal masa depan dan seterusnya, ya sama sebetulnya itu adalah tukang sihir, tukang tenung, dukun, peramal, itu satu profesi, ya, dengan berbagai macam nama dan keahlian. Siapa yang mendatangi tukang dukun seperti itu dan bertanya kepadanya, maka kata Nabi, ya, sungguh sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Lebih ringan daripada yang pertama, karena di sini tidak membenarkan bahwa dia punya ilmu gaib, sekedar bertanya saja. Tapi ngeri ancamannya, sholat dia selama 40 hari tidak diterima. Terus ngapain kalau sholatnya nggak diterima? Rugi, ya, rugi sekali. Bercapek-capek sholat siang malam 5 kali dalam sehari, belum sholat sunnahnya dan yang lainnya, tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Yang lebih parah ketika dia membenarkan ucapan dukun, maka dianggap sudah kufur, ya, kufur dari Islam. Maka ini berbahaya, ya. Hendaknya segera bertobat mereka-mereka yang masih mendatangi dukun. Itu orang yang mendatanginya. Lalu bagaimana orang yang didatanginya, yaitu para dukun? Jelas lebih besar hukumnya, lebih berbahaya akibatnya. Jika yang datang saja hukumannya seperti itu, ancamannya mengerikan, dia terima sholatnya 40 hari, bahkan yang sampai mempercayai bahwa dukun punya ilmu gaib, ya, meyakini hal seperti itu, maka dia dianggap kufur terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari risalah Islam ini. Lalu bagaimana dengan hukum dukunnya itu sendiri? Ini lebih parah. Ya. Tayib. Maka kaum muslimin hendaknya berhati-hati. Ya. Dan datang itu tidak harus mendatangi rumahnya. Bisa bertanya zaman sekarang dengan HP, dengan SMS seperti yang kita bicarakan tadi, ketik rek spasi, menanyakan tentang peruntungan besok hari atau bulan depan. Atau mengamati, selalu mengikuti zodiak. Hati-hati bapak sekalian, ibu sekalian, jangan pernah kita gemar mengikuti zodiak, beli majalah atau lihat situs, kemudian ada zodiaknya dibaca. Ya, setiap saat dibuka lagi, dibaca lagi. Peruntungan bulan ini kantong cekak, asmara menggelora. Dari mana taunya? Ini berbahaya, suka mengikuti peruntungan-peruntungan zodiak seperti ini. Dan ini sangat banyak, ya. Di zaman yang serba modern ini, serba internet ini, masih ada yang percaya dengan hal seperti itu. Ya. Itu pada hakikatnya adalah perdukunan. Ya. Baik. Hendaknya kita berhati-hati. Jadi datang itu tidak harus datang ke rumahnya. Baik dengan HP juga, termasuk masuk dalam kategori hadis tersebut. Ya. Dengan HP, dengan SMS, ya, WA, telepon, ya, dan seterusnya. Dan sekarang profesi dukun itu tidak seangker dulu. Kalau dulu dukun apa? Ada apa depannya itu? Menyan ya kan? Keluar asap gitu kan. Sekarang profesi dukun canggih kan? Pakai dasi, jas, ya. Kemudian tampangnya rapi dan seterusnya. Sama. Atau mungkin dukunnya mempunyai gelar haji di depannya. Haji, umroh. Iya. Muncul semua nama depan. Pakai sorban putih, baju koko putih, sering di masjid, sama saja, hakikatnya sama. Ketika masih berhubungan dengan perdukunan, ya dukun. Ketika masih menerka-nerka hal yang gaib, ya dukun, tidak boleh. Kecuali yang ada dasar dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberikan kabar tentang hal yang gaib, tetapi itu atas wahyu dari Allah SWT. Beda dukun, wahyu dari mana? Yang ada hanyalah bisikan setan. Taib. Kita lanjutkan pada ayat ke-70. Fa ulqiya as-saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Jadi setelah terjadi Musa melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar yang kemudian memakan, melahap ular-ular kecil yang padahal itu sesungguhnya adalah tali-tali milik tukang sihirnya para Fir'aun. Dan sekali lagi tukang sihirnya Fir'aun adalah tukang sihir terbaik pada waktu itu yang memang dipilih oleh Fir'aun untuk menghadapi Musa. Namun tidak berdaya di hadapan mukjizat Musa. Tidak berdaya. Bagaimana mungkin mau mengalahkan mukjizat datangnya dari Allah? Tidak akan bisa. Ya.
Dari situ Musa tambah yakin. Dan bahkan tukang sihir itu semakin dia bingung, ketakutan. Kok bisa ada yang mengalahkan atau memakan ular-ular mereka? Mereka jadi saling tatap, saling bingung. Kenapa? Karena mereka yakin tidak ada yang bisa mengalahkan sihir mereka. Sekali lagi, mereka adalah tukang sihir pilihan yang ada di negeri waktu itu. Sehingga mereka kemudian menjadi yakin. Disitulah hidayah masuk. Menjadi yakin bahwa apa yang dilaksanakan oleh Musa bukan sihir. Apa yang diperlihatkan oleh Musa dengan melempar tongkatnya menjadi ular yang besar dan menerkam ular-ular kecil yang mereka miliki, atau tali-tali yang mereka sulap seakan-akan itu adalah ular, dengan mengelabui pandangan orang-orang yang melihatnya, bahwa itu adalah bukan sihir. Ini di luar jangkauan para tukang sihir. Jadi tukang sihir ini adalah tukang sihir kelas wahid, ya, katakan sudah go internasional seperti itu. Dan dia yakin tidak ada yang melebihi kapasitas ilmu sihirnya daripada mereka. Ketika mereka masih kalah, mereka yakin bahwa itu bukan sihir. Berarti itu di luar jangkauan manusia. Dan mereka yakin bahwa itu datangnya dari Tuhannya Musa. Sehingga dikatakan dalam ayat ini, faulkiyas saharatu sujada. Maka kemudian para tukang sihirnya Firaun itu menjadi apa? Menjadi tersungkur sujud. Ya, dalam rangka hormat kepada Musa dan beriman kepada Tuhannya Musa. Faulkiyas saharatu sujada. Qalu, mereka mengatakan para tukang sihir, amanna bi rabbi Harun wa Musa. Sungguh kami beriman kepada Robnya Harun dan Musa. Hidayah masuk. Dan ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Tukang sihir ini sudah mengguluti sihir. Profesinya memang sihir, bertahun-tahun. Kerjaannya sihir, sihir, sihir. Kekufuran. Tiba-tiba pada hari H, ketika menghadapi Musa, Allah berikan hidayah kepadanya. Luar biasa. Man yahdihillahu fala mudillalah. Jika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, tidak ada yang bisa menyesatkan, termasuk siapa? Para tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Baik. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Kita bacakan dulu tafsirnya yang tadi. Maka kemudian fa'alqa Musa 'asahu, maka Musa melemparkan tongkatnya, fabala'at ma sana'u. Kemudian menerkam, ya. Tongkat itu menjadi ular menerkam apa yang mereka perbuat, yaitu ular-ular kecil. Fadhaharul haq wa qamat al-hujjah 'alaihim. Maka kemudian yang hak ini menang dan kemudian hujjah telah tegak atas mereka. Fa'alqa as-saharatu anfusahum 'alal ardi sajidina. Maka kemudian para tukang sihirnya Firaun ini apa? Ya, meremparkan dirinya, maksudnya membungkuk, rukuk, kemudian sujud, ya, sujud di atas bumi dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Robnya Musa. Wa qalu amanna bi Robbi Harun wa Musa. Mereka berkata, kami beriman dengan Robnya Harun dan Musa. Laukana hada sihron ma gulibna. Perhatikan, laukana hada sihron, jika apa yang ada dari Musa ini adalah sihir, maghulibna, sungguh kami tidak akan dikalahkan, sungguh kami tidak akan terkalahkan. Mereka yakin mereka adalah para tukang sihir nomor satu, ya, tidak ada lagi yang bisa melebihi kapasitas ilmu sihir mereka. Sehingga mereka mengatakan, jika ini sihir, kami tidak akan terkalahkan. Kenapa? Sangat mengetahui seluk beluk sihir. Jadi sudah pungkasannya lah, sudah sangat digdaya, sakti mandraguna. Tapi ternyata masih kalah gitu. Berarti ini bukan sihir. Berarti ini bukan sihir. Melihat fenomena yang terjadi di depannya, bahwa tukang sihir dirinya kalah dan malah sujud, ya, beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, Fir'aun marah. Fir'aun marah, kecewa. Dia mengatakan, Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Fir'aun berkata, apakah kalian beriman kepada Tuhannya Musa sebelum aku berikan izin kepada kalian?
Coba. Sombong sekali dia. Jadi kalau orang mau beriman kepada Musa, izin dulu sama Firaun. Harus izin dulu. Ya. Baik. Innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Nah, baru di sini kemudian Firaun menuduh, sesungguhnya Musa itu adalah ternyata pembesar kalian yang pernah mengajari kalian sihir. Kan dulu pernah mereka, para tukang sihirnya Musa, para tukang sihirnya Firaun berdiskusi dengan Musa sebelum terjadi adu kekuatan. Nah, di situ Firaun mulai curiga. Jangan-jangan kalian berdua ini, tukang sihir sama Musa, sudah sepakat supaya kalian dikalahkan oleh Musa, Musa memberikan trik-trik sihir supaya kemudian kalian menjadi percaya kepada yang dibawa oleh Musa. Langsung main tuduh saja. Biasanya gitu ya, orang-orang yang memegang jabatan, kekuatan, kekuasaan, ketika kalah hujah langsung main tuduh. Wah, ini aliran sesat. Ya, wah, ini celana cingkrang, teroris. Apa hubungannya? Wah, ini apalagi dan seterusnya. Cadar. Ya. Kalau celana cingkrang, cadar dikatakan teroris, apa rela orang yang berdasi dikatakan korupsi, koruptor? Ya. Kan yang suka korupsi yang berdasi. Kemudian orang seluruhnya yang memakai dasi, wahai koruptor, mesti akan marah. Harusnya adil ya. Jika ada ternyata tuduhan kepada orang yang memakai celana cingkrang atau memakai cadar dituduh apa? Teroris gara-gara pernah ada yang seperti itu misalkan. Ya, orang-orang yang semangat tanpa ilmu meledakkan diri dan seterusnya. Kita akui itu ada, tetapi itu bukan dari kita. Itu bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Mau enggak mereka yang memakai dasi dikatakan semuanya adalah sebagai koruptor? Atau yang membuka auratnya di jalanan, ya, mereka dituduh sebagai para pelacur, kan tidak mau. Itu. Jadi jangan salah di dalam memberikan label-label, apalagi ini kaitannya dengan syariat. Ya, karena cadar, celana cingkrang, jenggot itu adalah syiar-syiar Islam yang agung, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus dihormati oleh kaum muslimin, ya. Dan juga ditoleransi oleh yang non muslim. Jangan memaksakan. Tayib. Kemudian Fir'aun mengatakan, "Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, wala usallibannakum fi judu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa." Di sini kemudian ancaman muncul. Ancamannya mengerikan, tidak main-main. Apa itu? Setelah Fir'aun mengatakan, "Apakah kalian beriman kepada Musa sebelum minta izin kepadaku? Sungguh Musa itu adalah ternyata pembesar kalian yang mengajari kalian sihir." Ya. Kemudian muncul ancaman, "Fala uqatti'anna aydiyakum." Maka karena perbuatan kalian ini beriman kepada Tuhannya Musa, sungguh aku akan memotong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian min khilaf. Min khilaf itu artinya apa? Disilang. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, atau sebaliknya, kaki kanan dipotong, tangan kiri yang dipotong. Ya. Tidak berhenti sampai di situ. Wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Setelah tangan kalian dan kaki kalian secara menyilang dipotong, sungguh aku akan salib kalian. Disiksa. Jadi sebelum dibunuh disiksa dulu. Disalib dulu, dipaku badannya di pelepah korma, fi judu'in nakhli. Di pangkal pohon korma. Dipaku, Pak, tangannya. Ya, setelah dipotong tadi. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaba wa abqa, dan kalian nanti akan tahu siapa, ya, di antara aku dan Tuhannya Musa, siapa yang lebih keras siksanya dan siapa yang lebih langgeng siksanya. Ini sombong Fir'aun ini. Sangat sombong sekali. Sampai saya mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang tinggi. Sehingga sampai ada seseorang yang mengatakan, ya, seorang dai mengatakan, ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, itu jangan-jangan iblis pada waktu itu tercengang, kaget gitu. Kok ada ternyata orang yang lebih bejat daripada aku, kata iblis. Kenapa? Iblis tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Iblis tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi Fir'aun ngaku-ngaku bahwa dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Ini jangan-jangan ketika Fir'aun mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang maha tinggi, iblis kaget loncat gitu. Wih, ternyata ada yang lebih bejat. Baguslah. Ikuti aku kan gitu. Iblis.
Sampai-sampai ada yang berkomentar seperti itu di antara asatidz kita. Gitu. Tayib. Saking sombongnya siapa? Fir'aun dengan segala yang dia miliki dari istana, tentara, kekuasaan, kekuatan, harta yang gelimang, kemudian lupa dengan Rob yang menciptakannya. Ya. Sehingga sampai mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Fir'aun. Tayib. Bahkan dikatakan dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya bahwa Al-Ulimi mengatakan Fir'aunlah orang pertama kali yang menyiksa dengan cara menyalib. Dan kita tahu masanya Nabi Musa adalah sebelum masanya Nabi Isa. Ya. Jadi pertama kali yang menyalib dalam sejarah manusia Fir'aun. Kata sebagian ahli ilmi dinukil oleh Ibnu Katsir. Membuat sunnah sayyi'ah kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Tayib. Ya dosanya dia dapat. Siapa yang membuat sunnah sayyi'ah kemudian diikuti oleh orang setelahnya, ya dia dapat dosanya, kecipratan dosanya. Tayib. Kemudian apa perkataan para tukang sihir tatkala diancam oleh Fir'aun laknatullah alaih, apakah dia atau mereka gentar gitu kemudian balik kembali kepada Fir'aun? Perhatikan apa yang dikatakan oleh mereka. Qalu lan nusiraka ala ma ja'ana minal bayyinat walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Ini luar biasa, sebuah ungkapan yang lugas dari para tukang sihir. Mereka mengatakan lan nusiraka ala ma ja'ana, kami tidak akan mengikutimu wahai Fir'aun, ya, atas apa yang telah datang kepada kami dari bukti-bukti yang nyata berupa apa? Mukjizat yang dibawa oleh Musa yang mengalahkan kami para tukang sihir. Walladhi fatarana, dan juga ya kami tidak ragu untuk mengikuti zat Rob yang sudah menciptakan kami. Faqdima anta qadin. Ini sebuah ungkapan yang luar biasa. Faqdima anta qadin. Lakukan wahai Fir'aun sesuka ente sekarang. Silakan putuskan apa yang akan ente perbuat. Ya. Ini sebuah ungkapan yang muncul dari hati yang penuh dengan keimanan. Ya. Tidak ada rasa takut akan ancaman kematian dengan cara apa? Disalib, bahkan sebelumnya dipotong kaki dan kanannya, kaki dan tangannya secara menyilang. Tidak takut, tidak gentar. Sehingga muncul perkataan semacam ini, faqdima anta qadin, lakukan apa yang ingin ente lakukan, silahkan. Kami sudah beriman dengan Rabb-nya Musa. Coba, kekuatan apa yang mendorong para tukang sihirnya Fir'aun, yang selama ini mereka hidup dengan sihir yang luar biasa dari zaman ke zaman. Ya, dan sihir adalah sebuah dosa besar. Tiba-tiba kemudian pada hari H, ya, dia mendapatkan hidayah. Dan bahkan ketika diancam dengan ancaman yang mengerikan yang sebelumnya belum pernah ada, yaitu disalib, namun mereka tetap dengan keimanannya. Laksanakan apa yang ente perbuat, yang ingin perbuat wahai Fir'aun. Kami tidak takut, kami tetap beriman kepada Rabb-nya Musa. Kenapa? Karena sudah sangat yakin apa yang diperlihatkan oleh Musa adalah bukan sihir. Ini sesuatu yang datangnya dari zat yang menciptakan Musa, dari Allah Subhanahu wa taala. Faqdima anta qadim. Disebutkan dalam tafsirnya, qala fir'aun lis-sahara asaddaqtum bi Musa wattaba'tumuhu wa aqrartum lahu qabla an adana lakum bidzalik. Ya. Fir'aun berkata kepada para tukang sihir, apakah kalian mempercayai Musa, mengikuti Musa, ya, sebelum kalian minta izin kepadaku? Inna Musa la'adimukum alladzi 'allamakum sihr. Sesungguhnya Musa adalah ternyata pembesar kalian yang telah mengajari kalian sihir. Falidzalika taba'tumuhu. Oleh karenanya kalian mengikuti Musa. Karena Musa lah yang ternyata mengajari kalian sihir. Jadi sudah menuduh-nuduh tukang sihir, menuduh-nuduh Musa. Padahal Musa sama tukang sihir baru bertemu pada hari itu aja. Enggak pernah sebelumnya bertemu kan? Tapi demikian orang ketika terdesak kemudian mencari-cari hujjah, mencari-cari alasan untuk apa? Untuk menteror kedua belah pihak yang kemudian rukun di depannya dia kan gitu. Tayib. Inna Musa la'adimukum alladhi 'allamakum as-sihr falidhalika taba'tumuhu fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum mukhalifan bainaha
sungguh aku akan potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian secara menyilang. Ya dan min jiha wa rijlan minal jihatil ukhra. Ya, satu tangan dipotong dan kemudian dari tangan dari kaki yang lain dipotong, maksudnya menyilang, kanan tangan, kiri kaki, atau sebaliknya. Ya. Kanan kaki, maksudnya kaki kanan dengan tangan kiri. Walau usallibannakum, dan sungguh kami akan, dan sungguh aku akan menyalib kalian birobti ajsadikum, yaitu dengan cara apa? Mengikat tubuh kalian di pelepah korma. Ya. Baik. Dan mengikatnya terkadang tidak dengan ikatan, dipaku tangannya. Wala ta'lamunna ayyuhas sahara ayyuna ana aw rabbu Musa ashaddu adaban minal akhar wa adwam lahu. Dan kalian para tukang sihir akan tahu siapa sebetulnya antara aku dan Tuhannya Musa yang lebih keras siksanya, ya, dan lebih panjang siksanya. Ini menunjukkan kesombongan Fir'aun. Maka kemudian para tukang sihir mengatakan kepada Fir'aun, lan nufaddilaka fanuti'aka wa nattabi' dinaka. Ya. Kami sekali-kali tidak akan mengikuti engkau wahai Fir'aun, tidak akan mengutamakan engkau, ya. Kami tidak akan mengikuti agamamu wahai Fir'aun. Kami lebih memilih apa-apa yang dibawa oleh Musa, ya, berupa bukti-bukti yang telah menunjukkan akan kebenaran Musa, ya, dan wajibnya mengikuti Musa dan mengikuti taat kepada Rabbnya Musa. Walan nufaddil rububiyyataka al-maz'uma 'ala rububiyyatillah, dan kami tidak akan mengutamakan mengikuti rububiyah, ketuhanan yang engkau dengung-dengungkan dan itu adalah palsu, atas ketuhanan Allah yang telah menciptakan kami. Faf'al ma anta fa'ilun bina, lakukanlah apa yang ingin kau lakukan di atas atau kepada kami. Lakukanlah wahai Fir'aun apa yang ingin Anda lakukan kepada kami. Innama sultanuka fi hadhil hayatid dunya, sesungguhnya kekuasaanmu hanya ada di dunia ini saja. Wa ma taf'aluhu bina ma huwa illa adab minnatihi bintihaiha, dan apa yang engkau perbuat kepada kami di dunia sungguh engkau akan mendapatkannya di akhirat kelak. Ya. Jadi tukang sihir juga pintar, dia balik mengancam Fir'aun, apa yang engkau perbuat nanti kepada kami, ya, maka engkau juga akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Ya, menakut-nakuti Fir'aun. Dan memang harus ditakut-takuti. Ya, penjahat, pendosa, ahli maksiat itu harus ditakut-takuti. Apakah ente dia takut dengan hari kiamat, hari pembalasan, hari di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya menunggu dengan rasa yang begitu ketakutan. Ya, akan dimunculkan buku catatan amal. Semuanya adalah tidak bisa mengelak. Semuanya akan menunduk, mengaku, mengaku dan mengaku. Ya, baik. Nah, kalau orang mujrim seperti ini harus ditakut-takuti supaya mereka sadar. Ya, syukur-syukur ada hidayah masuk. Ya, dengan lisan kita. Jangan pernah menyerah untuk memberikan nasihat kepada orang sebejat apapun itu. Lihat betapa para tukang sihirnya Fir'aun juga berani kemudian untuk memberikan sedikit dakwahnya kepada Fir'aun. Setelah mereka adalah bertobat. Kemudian inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khotayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami, kata para tukang sihir, kami telah beriman dengan Rabb kami supaya apa? Agar Rabb kami mengampuni dosa-dosa kami. Ya, dan apa-apa yang dulu telah engkau paksakan kepada kami berupa sihir. Jadi sesungguhnya yang memaksakan sihir adalah Fir'aun. Ya. Wallahu khairu wa abqa, dan Allah adalah lebih baik dan lebih kekal daripada engkau wahai Fir'aun. Ya, siksa Allah lebih kekal. Ya. Baik. Innahu man yati rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan membawa dosa atau sebagai pendosa, ya, fa innalahu jahannam, maka baginya adalah neraka jahannam. Ya. Dia tidak mati di dalamnya dan juga tidak hidup. Kenapa orang yang masuk jahannam dari kalangan kufar, mereka tidak mati dan tidak hidup? Ya. Kalau mati keenakan, setelah disiksa mati, selesai urusan, istirahat. Tidak. La yamutu wa la yahya. Dan juga tidak hidup, tidak bisa merasakan nikmatnya hidup di neraka, di jahannam. Sehingga ketika tubuh mereka hancur, dihidupkan lagi, utuh lagi, siksa lagi, hancur, dihidupkan lagi, terus. Sehingga begitu kesakitan yang luar biasa selama-lamanya. Itu siksa neraka bagi orang-orang kafir. Na'udzubillah. Wa may yatihi mu'minan qad 'amila as-solihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula.
dan barang siapa yang mendatangi Rabbnya dalam keadaan beriman kepadanya dan telah mengamalkan amal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka adalah derajat yang tinggi, yaitu surga. Jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka, yaitu surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan itulah balasan bagi orang yang telah mensucikan diri. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara pelajaran yang kita bisa petik dari kajian singkat pada sore hari ini adalah yang pertama, bahwa sungguhnya tidak boleh seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Lihat, tukang sihir ini apa kurang dosanya? Banyak dosanya. Seumur-umur mereka berbuat sihir, tapi kemudian mereka mendapatkan hidayah. Apalagi mereka yang statusnya masih di bawah tukang sihir, sekedar pernah nyuri sandal sewalau di masjid misalkan. Ya jangan takut untuk bertobat. Ah, jangan-jangan Allah tidak mengampuni dosa saya. Jangan. Mungkin ada orang yang pernah berbuat dosa besar, langsung bertobat kepada Allah. Allah akan mengampuni dengan cara tobat nasuha. Ya. Dan kemudian yang kedua, di sini juga kita bisa ambil pelajaran, innamal a'malu bil khawatim. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat akhirnya. Maka ada istilah apa? Husnul khotimah. Lihat para tukang sihir ini. Seumur-umur mereka ini adalah becat, tukang sihir. Dan sihir adalah bentuk kekufuran. Tetapi kemudian lihat pungkasannya, menjadi happy ending, husnul khotimah. Dikatakan oleh para ulama, tukang sihir ini di pagi hari dalam keadaan kafir, di sore hari dia telah menjadi seorang apa? Menjadi para syuhada. Menjadi orang-orang yang mati syahid, yang balasannya apa? Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Para tukang sihirnya Fir'aun, di waktu pagi hari, mereka datang ke tempat untuk beradu kekuatan. Status mereka masih dalam keadaan kafir. Namun di sore harinya, mereka sudah meninggal dalam keadaan syahid. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Luar biasa. Maka jangan pernah kita menghakimi orang secara dohirnya. Ada orang yang mungkin tampilannya beda dengan kita, ya, seperti preman dan seterusnya. Ya akhi, antum jangan meremehkan orang seperti itu. Antum doakan, antum doakan. Pandang dia dengan pandangan rahmat. Ya. Kita nggak tahu akhir hidup dia menjadi orang yang baik, dan kita bahkan tidak tahu akhir hidup kita menjadi orang yang buruk. Naudzubillah. Maka jangan pernah kita meremehkan, memicingkan mata kepada orang-orang yang lewat di depan kita, isbal, tanahnya ketat, pakaiannya karuan, mungkin pakai anting, mungkin tatonya di mana-mana. Ya, doakan kebaikan. Hadahullah wa hadana ajma'in. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia dan juga kepada kami semuanya, kita semuanya. Jangan pernah kita meremehkan orang, walaupun mereka secara dohir pandangannya mungkin secara dohir kita melihatnya tidak baik. Siapa tahu kemudian di akhir hayatnya dia mendapatkan penunjuk, akhirnya husnul khotimah, namun kita belum tahu bagaimana akhir hayat kita. Lihat para tukang sihir, di akhir hayatnya mereka menjadi apa? Menjadi orang-orang yang diberikan hidayah. Ya. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan tampilan orang. Ya, mungkin masih seperti itu. Ya. Antum dakwai belum? Antum ajak ke masjid. Antum ajak ke masjid dengan cara yang baik. Antum berikan hadiah semampu antum. Ya, supaya mereka dekat dengan sunnah. Jangan kemudian menjadi orang yang gampang sekali menghakimi, menjudge, kemudian kita menjauh. Seorang mukmin adalah dia memberikan nasihat, memberikan rahmat. Ketika kita dapat hidayah sunnah, kita juga ingin orang lain mendapatkan hidayah sunnah. Dengan cara mengajaknya dengan cara yang baik, semampu kita. Semampu kita. Dengan cara yang baik. Jangan menghakimi kemudian kita malah menjauh, kemudian membuat don-don yang tidak jelas, ya, prasangka-prasangka yang buruk. Doakan. Kaum muslimin butuh doa. Kaum muslimin butuh doa. Ya. Mereka masih yang masih mengamalkan kesyirikan, bid'ah, khurafat, mereka adalah butuh doa. Maka doakan mereka. Doakan mereka kebaikan. Terlebih jika mereka adalah orang-orang dekat kita, keluarga kita, tetangga kita, doakan. Ya. Jadi memandang orang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, pandangan kasihan. Kemudian kita mendoakan kebaikan, kita care, peduli dengan mereka, bukan malah mempicingkan mata gara-gara mereka tidak sesuai dengan apa yang kita ikuti selama ini. Baik. Jadi minimal ada dua faedah besar yang kita petik. Pertama adalah jangan pernah kita meremehkan orang lain, ya, secara tampilan dohirnya, karena kita tidak tahu akhir hayat mereka itu seperti apa, dan kita tidak tahu bahkan akhir hayat kita seperti apa. Ya. Baik. Dan yang kedua, kepada kita semuanya yang pernah melaksanakan dosa, jangan pernah putus asa. Sehebat apapun dosa kita, insya Allah akan berikan
ampunannya, asal kita bertobat dengan tobatan yang nasuha. Lihat para tukang sihirnya Fir'aun, di pagi hari mereka dalam keadaan kafir, kemudian di sore harinya bahkan sudah mendapatkan jaminan surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Taib. Semoga kita diberikan nasib seberuntung para tukang sihirnya Fir'aun, walaupun kita tidak mengharapkan untuk disiksa seperti disiksanya tukang sihirnya Fir'aun. Jangan pernah berharap, ya Allah berikan siksa seperti siksanya tukang sihir Fir'aun. Itu enggak boleh. Kenapa? Kita belum tentu mampu untuk menahan siksaan seperti itu. Dan tukang sihirnya Fir'aun ternyata mampu menahan siksaan yang kejam seperti itu. Kita belum tentu mampu. Na'udzubillah. Maka jangan pernah berdoa, ya Allah berikan cobaan seperti yang dialami tukang sihirnya Fir'aun. Jangan. Mintanya apa? Ya Allah berikan rizki surga tanpa hisab, tanpa adab seperti yang dipetik oleh para tukang sihirnya Fir'aun. Kan gitu harusnya. Bukan meminta untuk disiksanya, bukan. Bukan. Karena meminta untuk disiksa adalah sebuah hal yang dilarang. Karena kita belum tentu mampu untuk menahan siksaan itu. Ya, di dunia. Taib. Allah Ta'ala a'la wa'alam. Ya. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada sedikit pengumuman. Ya. Ustaz Alif pada hari ini, dok, ya. Harusnya Ustaz Alif, beliau berhalangan. Ya. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Dan kemudian Ustaz Abu Hasan menghubungi saya untuk datang. Ya. Ya, alhamdulillah saya ada waktu, saya sempatkan untuk datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dan ini hanya sekedar mengisi kekosongan. Ya, mengisi kekosongan supaya tidak putus, ya. Kita khawatir kalau sudah putus kajian besok-besoknya ingin putus terus. Ya, supaya menjaga keistiqomahan. Mudah-mudahan yang sedikit ini walaupun tidak bisa memberikan ganti yang setimpal seperti yang dimiliki oleh Ustaz Alif, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi saya dan juga bagi para ikhwan dan akhwat dan para hadirin dan hadirat semuanya. Ya, mungkin ini yang bisa sampaikan. Insya Allah tidak ada tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.